Dua individu maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah trailer berhampiran kampung Sungai Miang, Pekan Pahang malam semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 8.22 minit malam sebelum sepasukan anggota dan pegawai dari Balai Bomba Pekan dan Renasi bergegas ke lokasi kejadian. Beliau berkata kejadian membabitkan sebuah kereta jenis berdua kancil dipercayai bertembung dengan trailer dan mengakibatkan kereta terbabit terputus dua serta terbakar. Seorang mangsa lelaki dipercayai pemandu kereta itu tercampak keluar dari kenderaan berkenaan manakala mangsa wanita tersepit dan terbakar di dalam kereta itu. Kedua-dua mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pemandu trailer terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan dalam insiden tersebut. Putus dua kereta. Owner duduk dah tu. Ninggal owner. Kancing. Kancing. Tak tahu kancing siapa dia. Bodi terbakar tu. Di langgar lori. Dekat kawasan banjir. Ninggal tu ni. Owner duduk dah air. Tak tahu kereta siapa ni. Info sikit info. Ah, jumpa dah nombor flat dia. Nombor flat dia JDW 6318. Kancil konvoi merah. Warna kuning. Info-info sikit, kok ada orang kenal. Rasa dia seorang rasa ni.